Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan seorang peguam untuk mengembalikan saman mencabar pengampunan diraja yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2018. Panel tiga hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang bersidang bersama Datuk P. Nalini dan Datuk Vernon Ong Lam Kiat membuat keputusan itu secara sebulat suara. Peguam Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz memohon kebenaran merayu susulan keputusan Mahkamah Rayuan pada 21 September 2021 yang membenarkan rayuan Anwar untuk membatalkan saman difailkan terhadap Perdana Menteri itu dan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Muhammad Khairul Azam yang memfailkan saman pemula pada 26 Februari 2020 dengan menamakan Lembaga Pengampunan dan Anwar sebagai defendant. Beliau mendakwa beberapa tindakan tidak berperlembagaan diambil bagi memastikan Perdana Menteri menerima pengampunan yang membebaskannya dari penjara susulan pilihan raya umum ke-14 PRU-14. Peguam itu mendakwa pengampunan penuh yang diberikan kepada Anwar oleh Yang di-Pertuan Agung bercanggah perkara 42-4 dan 5 Perlembagaan Persekutuan kerana kuasa pengampunan hendaklah dilaksanakan atas nasihat Lembaga Pengampunan. Ketika itu, katanya Lembaga Pengampunan belum dibentuk dengan sempurna berikutan Negara Baru selesai menjalankan PRU-14 pada 9 Mei 2018 dan dalam proses membentuk Kerajaan Baru. Pada 21 September 2020, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Anwar dan Lembaga Pengampunan untuk membatalkan saman pemula selepas memutuskan Muhammad Khairul Azam mempunyai locus standi hak di sisi undang-undang untuk memulakan saman itu. Ia diputuskan atas alasan beliau ahli masyarakat umum dan berkelayakan serta sebagai peguam serta wujud isu yang boleh dibicarakan dan perlu didengar sepenuhnya.